Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya tidak upload video lagi karena lagi sibuk dengan tugas kuliah saya, tugas akhir. Jadi kali ini saya baru sempat bikin video ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada paket dari Mas Irfan PRC Banjarnegara. Kemarin saya order dari dia. Ini adalah pakan ya teman-teman. Karena kemarin ada corona ya, sampai saat ini belum juga hilang dan belum juga ada obatnya. Jadi gantangan diliburkan ya teman-teman. Nah, selama gantangan diliburkan, banyak kan kontes-kontes yang diliburkan di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang mempunyai burung, merawatnya di rumah saja ya teman-teman, karena itu lebih baik. Kita bantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah teman-teman, ini adalah paketnya. Kita coba buka dulu ya teman-teman. Lihat di dalamnya seperti apa. Ini saya pesan 1 kilo ya teman-teman, sama biar awet dan bisa cukup untuk sebulan ke depan. Nah teman-teman, ini adalah pakan Dewo. Pakan Dewo ini diproduksi oleh Mas Adi dan Mas Irfan PRC dari Banjarnegara ya teman-teman. Kemasan ini adalah 500 gram ya teman-teman, satu kemasannya. Nah di sini komposisinya juga sangat lengkap. Ada millet putih, kenari set, ada millet merah, dan banyak lagi komposisinya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah pakan kencang ya teman-teman. Pakan khusus buat lovebird jantan, betina juga bisa, cuman kalau betina itu birahinya pasti lebih cepat naik karena pakan ini diracik untuk memancing birahi lovebird jantan ya teman-teman. Nah, ini kemasannya sangat bagus ya teman-teman, bisa dilihat. Kita coba buka dulu pakannya seperti apa ya teman-teman. Nah seperti ini pakan Dewonya teman-teman. Ini racikannya juga wangi dari racikan Mas Adi dan Mas Irfan. Yang sangat penting, ini sangat bagus untuk lovebird ya teman-teman. Kita coba tuangkan teman-teman di wadah karena biar lebih awet. Kita tuangkan, kita coba dulu setengah kilo atau 500 gram. Oke teman-teman, kita coba kasih makan ke burungnya. Ini adalah pakannya, bisa dilihat. Ini pakan racikannya. Kita coba ke lovebird saya. Ini baru saya jodohin. Nah, di sini ini juga ada pakan kenceng ya teman-teman. Kita coba di mix pakan yang tadi pakai dari Mas Irfan dan Mas Adi. Sekarang kita coba mencampurkannya ke dalam pakan ini. Kita coba sedikit-sedikit secara bertahap biar kita lihat perkembangannya gimana untuk lovebird saya. Kita coba kasih. Nah ini dia makanya ya teman-teman, saya sudah coba ke
burung saya. Mudah-mudahan burung saya itu rajin berbunyi ya teman-teman. Dan posisinya sekarang saya lagi dijodohin. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan bisa bertelur dan beranak ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi, karena ini penjodohan pertama dari jantannya ya teman-teman. Nah itu dia video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.